Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Kali ini saya akan memberikan tutorial mulai dasar tentang ILKS atau Lembar Kerja Siswa Elektronik Para pembesar sekalian Membuat ILKS itu nanti kita gunakan aplikasi yang disebut dengan Sigil. Untuk itu kita akan belajar bagaimana menggunakan Sigil. Bagaimana cara mengetik, bagaimana cara menyisipkan gambar, membuat tabel, dan lain sebagainya. Untuk pelajaran pertama, kita akan belajar dulu keterampilan yang paling dasar yaitu mengetik teks. Mengetik teks ini caranya tidak beda jauh dengan mengetik di Word. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengetik di Word maka pastinya tidak akan kesulitan mengetik di Sigil. Oke, kita mulai. Misalkan benda huluan perhatikan di pojok kanan atas ini ada menu yang disebut dengan tajuk 1, tajuk 2, tajuk 3 atau H1, H2, H3 sampai dengan H6 dan terakhir ini adalah P atau paragraf H1 ini untuk menyeting sebuah judul H2 ini subjudul H3 adalah sub-subjudul dan sebagainya. Oke, anggap ini pendahuluan ini adalah judul. Maka ini kita tandai sebagai H1. Maka otomatis pendahuluan ini menjadi besar. Kemudian, misalkan, nih kita rapikan, misalkan ini kajian pustaka. Kajian Pustaka. Ini juga Judul eh, Sebab Maka ini kita kasih H1 Misal pendahuluan ini ada A Latar belakang Misalkan B Misalkan rumusan masalah latar belakang ini kita anggap sebagai subbab maka ini kita set sebagai h 2 perhatikan ini h 2 kemudian rumusan masalah juga sebagai h 2 oke sekarang kita mengetik teks biasa berbentuk paragraf. Misalkan berdasarkan peraturan pemerintah dan seterusnya ya. Misalkan kata berdasarkan ini kita tebelkan, maka kalau kita blok, klik gambar atau ikon tebal. Nah, otomatis sekarang berubah jadi tebal. Misalkan peraturan ini kita miringkan. Maka berubah jadi miring. Pemerintah ini kita berikan garis bawah, kita blok. Kemudian kita klik ikon garis bawah. Oke, kita coba ngetik yang lain. Peraturan, menteri, pendidikan, dan kebudayaan, Republik Indonesia, misalkan. Nah, misalkan menteri ini, m-nya kita buat besar, maka tinggal kita blok, klik ini menu kapital. Nah, otomatis m-nya besar, pendidikan ini p-nya kita buat besar, maka klik menu kapital. Misalkan latar belakang ini kita buat huruf besar semuanya misalkan. Maka klik huruf besar. A besar B besar seperti ini semua huruf dibuat besar. Nah, menjadi latar belakang hurufnya semua besar. Ini persis kayak di Word bisa semua huruf kita buat besar, bisa hanya awal kata dibuat besar bisa. Nanti kalau mau kecilkan bisa kita kecilkan, misalkan. Ini kita buat kecil semuanya. Kita blok. Nah, otomatis dia menjadi kecil semuanya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan fasilitas copy paste seperti di Word ya. tinggal kita misalkan ini kita copy paste, tinggal kita blok. Kemudian klik edit, klik salin. Nah, misalnya kita taruh di sini, klik edit, klik tempel, klik yes. Nah, otomatis akan tersalin. Jadi mengetik di sigil itu caranya hampir sama dengan mengetik di jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah terbiasa mengetik di Word, maka saya yakin tidak mengalami kesulitan mengetik di sikil. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kita sudah belajar bagaimana mengetik di sikil yang tidak terlalu sulit. Sama seperti mengetik di Word, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.